Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di Gunung Uhud, Jabal Uhud. Dari belakang saya ini merupakan Jabal Uhud yang dalam satu hadis Nabi kita menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, ada jabalan yuhibbuna wa yuhibbuhum, ada jabalan jibali jannah. Gunung Uhud ini sangat mencintai kita dan kita pun mencintai Gunung Uhud. Ada jabalan jibali jannah. Gunung Uhud ini akan berada nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disinilah terjadinya peperangan Uhud di mana orang kafir Quraisy melawan kaum muslimin yang berada di Gunung Uhud. Di sebelah kanan merupakan pemakaman Uhud di mana paman tercinta beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dimakamkan di sini. Mudah-mudahan dengan keberkahan Gunung Uhud, dengan keberkahan para sahabat Uhud, insyaallah kita akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.